Hi everyone, welcome back to my channel. Imani here. Hari ini aku mau review SK punya Flawless Liquid Concealer and Flawless Liquid Corrector. So, yeah, let's just get started. Okay, aku akan mulai dengan pakai si correctornya dulu. Aku akan pakai dulu ya di setengah supaya kalian bisa lihat perbedaannya. Udah gitu, nanti aku baru akan lanjutin dengan review yang lainnya. Okay. Nah, aku akan pakai yang corrector ini. Aku pakai yang strawberry. And aku akan pakai yang brush begini. Nah, buat aku si corrector ini dia tuh very pigmented ya. Jadi aku tuh kalau pakai dot-dot begini tuh terlalu banyak buat aku. So for me, I like to put it here, kayak segini doang, dikit doang. Terus gini. Jadi udah ada di brush. Dan langsung pakai aja di sini. By the way, aku kan pakai yang di sini akan pakai corrector, tapi nanti yang di sini aku cuma akan pakai concealer ya doang ya. Dan di sini aku akan pakai corrector and concealer. So ini habis aku pakai correctornya. Kalian bisa lihat ya warnanya udah lebih netral daripada yang tayang ini. Yang ini lebih masih ada biru-birunya. Yang ini udah lebih netral kan? Begitu aku kan langsung pakai si concealernya. Aku beli yang milkshake. Milkshake itu warna yang paling cerah ya di concealer shade ini. Untuk concealernya aku kan pakai langsung begini. Dot, dot, and pakai sponge basah. Ini aku dari kemarin pakainya ini. And langsung di blend aja. Kalau aku lebih suka pakai sponge basah daripada brush ya. Begini, ini baru apply sekali aja. Tapi kan bisa lihat kan perbedaannya gitu. Ini cuma baru sekali apply, udah lebih cerah daripada yang sebelah sini. Tapi aku ngerasa masih ada bayangan sedikit dan masih ada merah-merahnya dikit. Jadi aku akan pakai lagi di sebelah situ, dot lagi begitu, and di blend lagi. And aku pakai ini berapa kali juga dia nggak kris, dia nggak gumpal. So it's a very very nice gitu loh. Ini aku udah pakai sampai 2 kali ya. Udah gitu aku kan pakai yang si correctornya lagi. Dia aku punya flak hitam yang di sebelah sini. Terus aku kan pakai aja di sini untuk nutupin flak hitam. Nih. Jadi yang ini udah lebih definitely can see the difference kan, yang ini udah, yang begini-gininya udah hilang, yang ini juga udah lebih cerah. Actually, you know what? I like using this as a foundation. Jadi, aku kan pakai langsung aja di yang ini satu setengah muka semuanya pakai si concealer ini karena warnanya masuk aku punya kulit. Oke. Okay. Aku udah pakai si concealer and corrector ini sebagai foundation and concealer di bawah mata. And you guys can totally see the difference, right? This one and this one, dark circles-nya udah lebih ketutup. Ya walaupun kan kalau aku kan di sini ada apa ya namanya ya? Ini ada memang ada line-nya di sini. Kalau senyum juga ketutup. Udah nggak ada dua kayak gini. You guys can see. And flak hitamnya juga udah ketutup. You guys can see. Merah-merahnya juga udah ketutup. Nanti aku kan kasih tahu kenapa kalian aku pakai ini sebagai foundation ya. But you guys can see kan the difference, this one and this one. Yang ini pakai corrector and concealer, yang ini belum ada apa-apa. It's really nice, right? It's a very high coverage. Jadi aku kan pakai dulu di sebelah aku punya dark circle sama aku punya flak hitam. Nanti aku baru akan pakai semuanya ya. Jadi yang di sini yang lebih, ya dua ini yang lebih intinya gitu loh. Jadi yang ini aku nggak akan pakai correctornya, jadi aku kan mau kasih lihat ke kalian kalau cuma pakai concealernya doang, dark circles-nya bisa ketutup atau enggak ya. So, just dot here, and dot here. Kalau misalnya aku cuma pakai dot, dot, dot doang, and then we're blending. So ini baru pakai sekali, kalian bisa lihat ya yang ini circles-nya masih ada bayangannya karena kan aku nggak netralin pakai corrector. Nah untuk flak hitamnya udah mulai ketutup,
Oke, jadi aku akan pakai lagi, pakai dot lagi di sini, dot lagi di sini. Oke, sekarang udah pakai yang si concealernya doang, yang flak hitamnya udah ketutup. Ini aku pakai dua kali, dark circlesnya udah lebih ketutup daripada yang tadi ya. Sekarang supaya lebih jelas perbedaannya, aku kan pakai sini semua pakai concealer, and then we'll see the difference. Oke, let's see the difference ya, yang ini sama yang ini. Pas aku senyum, yang ini lebih bagus daripada yang ini, yang karena yang ini tuh masih kelihatan ada garis, hampir kelihatan ada dua garis gitu loh. Cuman kalau ini tuh benar-benar dua garisnya ketutup gitu. Aku kan langsung ngomong mulai dengan sisa reviewnya aja ya. Kita mulai dari packagingnya ya. Nah, untuk packagingnya kalian bisa lihat ini tuh sebenarnya gede banget karena ini isinya 15 gram. Biasanya tuh concealer tuh cuma 6 gram, 5 graman, which is very small. Ini very big ya. Hampir kayak size-nya BB cream. And harganya Rp165.000 per satunya. And I think for this big and for this high coverage and bisa dipakai sebagai foundation for me, it is so cheap. Okay? As for the coverage, dia high coverage. And walaupun cuma pakai sekali doang, pakai dot-dot doang, kalian tadi lihat sendiri aku cuma pakai dot-dot doang kayak begini-begini gini, it's very high coverage. Aku pakai satu muka untuk sebagai foundation, aku pakai sponge basah dan aku cuma pakai dab-dab dari sini untuk tuk-tuk-tuk gitu, and it's very high coverage. Satu muka, setengah muka, satu muka pun cukup gitu loh, walaupun cuma pakai sedikit-sedikit doang. So it's very high coverage. Jadi artinya dia kayak pakai dikit aja udah cover, so jadinya nggak boros kan, cuma perlu sedikit and udah ke cover. Dia juga aku pakai 2 kali, 3 kali di atas ini, dia nggak crease sama sekali, dia nggak gumpal sama sekali. It's still a very nice finish, masih flawless finish like its name, flawless liquid corrector, flawless liquid concealer. The finish juga very flawless. It's like very flawless, right? Like kayak gak ada crease-nya sama sekali, gak ada gumpalnya sama sekali gitu. It makes your face looks very flawless. Dan dia ini matte, tapi ini kan kalian bisa hasil finishnya matte, tapi ya masih ada shine-shine-nya dikit, jadi si satin finish gitu. It's a very nice finish. And dia waktu dipakai dia tuh nggak langsung nge-set dimana jadi susah nge-blend. No, it's very easy to blend. Kalian bisa lihat sendiri waktu ke apply dia very easy to blend. Udah dipakein terus dipakein lagi dia juga masih easy to blend. So it's very nice. Nah buat aku pribadi dia memang lebih easy to blendnya pakai si sponge basah ya. Kalau aku coba pakai brush enggak gitu bagus blendnya. Untuk menutupi dark circles and flak hitam, it is so good. Kalian bisa lihat sendiri ya, bahkan yang ini pakai corrector and concealer dan ini pakai concealer doang, yang concealernya doang lebih menutup dark circles daripada waktu aku pakai si corrector and concealer. So and ini enggak pakai foundation yang lain, ini cuma pakai pure si SK punya flawless corrector and flawless concealer. So you guys can see ini yang dark circlesnya udah lebih tertutup daripada sebelumnya, flak hitam juga lebih tertutup. It's very very nice. You guys can imagine kalau kita pakai si concealer lagi di kita pakai foundation lagi di atasnya, seberapa flawless makeup kita ya kalau pakai ini di bawahnya. So like very very nice. And yes, aku suka pakai ini sebagai foundation. Aku pertama kali pakai si ini sebagai foundation karena aku mau coba minimalis makeup and kebetulan warnanya masuk ke kupunya kulit ya, si milkshake ini. And oh my goodness, waktu aku coba pas aku apply-nya gampang banget, bahkan di crease hidung ini yang dimana kadang-kadang aku susah apply karena crease hidungku lumayan bulat ya, jadi agak susah di apply. It's very nice. Pori-poriku tertutup, tekstur mukaku lebih halus. Terus waktu ku pakai seharian dia long lasting, gak lengket, very lightweight. Kalian benar-benar gak kerasa loh kalian pakai apa-apa. Bahkan waktu ku di sini ku udah pakai 2-3 kali, gak kerasa, very very lightweight. And pas aku pakai dengan makeup lainnya juga blendnya bagus. It's just a very very good as a concealer and as a foundation. I just love it so much. Dia pakai lama juga, sekarang juga nyaman, gak ada crease, gak kumpal. It's very nice.
Dan ini dimana aku akan ngomong ke shade-nya. Shade-nya buat aku kurang ya, karena shade-nya untuk counselor-nya sendiri dia cuma 6 dan karakternya 2, and buat aku counselor-nya kurang cerah. Kalian bisa lihat sendiri yang milkshake, which is the most, yang paling cerah di si shade counselor ini, dan dia masuk aku punya kulit totally, right? Look, it's nice, look, masuk, bener-bener masuk. So for me, shade-nya kayaknya tolong ditambahin gitu ya. So yeah, I like this foundation, and segitu aja untuk review hari ini. I hope this review is helpful, and kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like, share, and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Thank you for watching, bye-bye.